Vietnam bro. Aduh, macam mana sini? Ayo ni. Ayo ni. Ayo. Okay. Stop. Eh, lihat deh. Sepertinya sebuah rumah. Mungkin kita bisa tinggal malam ini di situ. Masa? Iya. Yuk kita lihat dulu yuk. Ya udah gue yang buka. Siapa kalian? Hah? Malam-malam gini kalian, mau apa? Hah? Kami mau menginap. Menginap? Kalian mau menginap berapa malam? 3 malam, 4 malam, 5 malam boleh. Kami berenam, Paman. Berapa semalam? Berapa? Berapa? 100 ribu. 100 ribu? Hah? Satu juta? 1 juta? Teman-teman, 1 juta semalam. Goceng. Baby ngerti gak sih bahasanya? Kalau gak ngerti, diem aja. Jadi? Gimana, mau gak? Bagaimana? Oke. Uang. Sekarang kalian sudah boleh masuk. Iya, itu senternya ya. Ayo, sebelah sana. Ayo, ini lagi. Ayo, kalian masuk. Ayo silakan. Kamarnya di atas. Ayo, silakan pilih sendiri ya. Ayo silakan. Selamat istirahat. Selamat istirahat ya. Ya. Selamat malam. Sampai besok ya. Tempatnya sebenarnya enak sih. Iya, enak. Cuman aneh aja. Gelap lagi ya. Aku ngambil kamar ini aja ya. Oh, kalian ngambil kamar yang itu, oke? Okay? Sampai besok. Okay. Pijitan kamu enak. Pijitan kamu luar biasa enaknya. Aduh, enak sekali. Teruskan. Oh, jangan berhenti dulu ya. Ayo teruskan. Kau kenapa? Pijitan kamu enak sekali. Pijitan apaan? Siapa yang mijitin kamu? Pijitan kamu? Hah? Siapa yang mijit aku? Hah? Bukankah kamu tadi lagi mijit aku? Hah? Sebentar. Coba, sini aku lihat. Dasar gila kamu. Gak salah, Linai. Kita mau tidur di tempat kayak gini. Masih untung dapat penginapan. Gak apa-apa, cuma semalam doang. Yuk.
Enak banget ya. Kita ke Vietnam gratis. Eh, tahu nggak? Gue tuh baru pertama kali kesini. Kasian banget sih lo. Kalau bukan karena Kak Hilda ya, gue malas banget datang kesini. Apaan sih? Pakai ngeplak-geplak kepala segala. Apaan sih? Gue nggak ngapa-ngapain. Gue lagi ginian nih. Gue kan udah bilang kalau misalkan gue nggak ngeplak kepala lo, kenapa mesti balas sih? Siapa sih yang ngeplak? Nah, udah, tidur aja yuk, tidur, yuk, tidur aja deh. Gue kan bukan lesbian, sana. Apaan sih? Sayang, suasana kamar ini kok gak enak ya? Udahlah, kamu jangan mikir yang macam-macam. Emang iya begitu kok? Ya enggak, kurasa itu cuma perasaan kamu aja. Lagian ini kan cuma semalam aja kok. Ada yang megang kaki aku. Coba aku lihat. Gak ada apa-apa kok. Udahlah, kamu tenang aja. Sekarang istirahat ya. Agitin gua aja lo. Kenapa sih lo? Tadi kayaknya ada. Ada apaan? Apaan sih? Ada. Hah? Enggak apa-apa, enggak jadi. Lo enggak kenapa-napa kan? Enggak apa-apa kok. Ya udah, gua ke kamar dulu ya. Hah? Gua ditinggal lagi. Dari mana lu? Gua habis muter-muter dari villa ini, bro. Gua merasa ada something di sini. Something? Iya benar, bro. Gua juga ngerasa kayaknya ada yang ngawasin kita. Kan? Terus gimana, bro? Apa kita pergi dari sini, bro, malam ini, bro? Pergi kemana? Kan udah nggak ada penginapan lagi. Yang penting jangan cerita sama anak-anak. Kita pada panik lagi. Iya. Kalau panik. Ada yang cipirit. Ngomong-ngomong cipirit, bro. Sadar lu, bro. Lu apaan? Kenapa sih? Pengen cing gue. Anterin gue. Minta anterin. Lu aja sendiri. Emang gue cowok apakah? Itu lu gak setiap awan. Ada yang megang. Ada yang megang gue. Pegang apa? Punya lo? Ini belakang, belakang. Mana sih? Ini. Mana? Ini. Lu mau ngerjain gua aja. Gitu aja penakut. Anterin gua, bro. Serius Udah sono aja sendiri males gua. Aduh,
perut sakit lagi. Sayang. Sayang. Perut mules, mana serem banget lagi. Yang ambasador ngapain sini? What are you doing in here? Mau ke toilet. Huh? Toilet. Iya. Toilet. Iya. Over there. Go, go. Sir, sir. Yeah, yeah, sir. Sir. Lan. Lan. Finish? Iya, sudah selesai. Iya. Menigelis pisana tuh, ini rambut asli palsu. Hah? Ngerti ya gue. Your color is palsu atau real? Ya asli lah. It's very good. Terima kasih. Maaf ya, selamat malam. Sampai besok, dah. Ya elah, boy band bisa jelas. Sayang, jangan salah paham, kami gak ada apa-apa kok. Tapi gak begitu yang aku lihat, emang aku bodoh. Sayang. Sayang. Curut kali.
Enggak, gue gak takut apa-apa. Gue cuma lagi acting. Lu kali yang ketakutan. Gila bro, di kamus gue gak ada yang bisa bikin takut gue, ngerti? Ini setan ada. Gaya, katanya gak takut. Ngagetin itu, ngagetin namanya. Masih dibahas ya? Jadi balik. Si Jordan kemana? Ih, serem amat di kamar. Thank you.
Bau banget sih. Duh. Kuntilanak juga. Ada nggak ya? Meren. Ah, mana mata ngerti, urang masihan pokoknya mah. Hah? Nah, jadi kia iya teh sunan kia nya. Eta saya budak keserupan. Hei. Sayang, masih marah ya? Jangan diem aja dong. Emangnya kamu benar-benar suka sama Jordan ya? Jordan? Aku sama Jordan gak ada apa-apa. Dalam hati aku itu... Benar. Cuma ada kamu. Percaya deh. Masa kamu gak percaya? Dibanding kamu, dia gak ada apa-apanya. Ya. Kenapa sayang? Kenapa? Enggak. Besok gue gak bisa, bro. Gue lagi nganterin orang Indonesia. Lusa kali ya? Kalau lu buru-buru, lu suruh aja si Junaidi. Dia juga bisa kok. Basa-basi lu nanyanya. Walaupun gue jadi kurir, daripada gue nganggur, iya gak? Yang penting kan halal. Ya udah, besok gue telepon lagi. Ya. Dadak jadi mau kencing nih.
gue. Banget. Mana sih? Sebelah situ. Aneh lu. Iya beneran, gue diliatin terus sama dia. Emang gue ganteng ya? Iya, gue bukan homo ya. Modus lu ya. Lagian lu kencing sembarangan kali. Darurat. Setannya lu takut. Ayo lah. Eh. Anak yang lain kemana sih? Di kamarnya kali ya? Kita mesti rapat. Bro, bro, bro. Kenapa bro? Lu ngondek bro. Ah, masa sih? Enggak. Yee, kesurupan tuh anak. Kesurupan Banam kali ya? Hidup harus sehat, bersihkan meja kursi, supaya bersih. Tolong aku orang baik, aku cuma kerja. Iya deh, aku sisirin, tapi jangan ganggu aku. Aku orang baik ya. Kenapa? Setan, ada setan. Setan perempuan. Bicara yang benar. Setan apaan? Di sini ada setan. Aku ketemu setan. Bahkan aku disuruh menyisirkan rambutnya. Setan itu tingginya Jangan ngaco kamu. Masa dia naksir kamu? Kamu ngaco, mana ada setan naksir sama aku. Bilang apa?
Sekali lagi. Apa? Rumah ini nih benar-benar nyeremin, tahu nggak sih? Aku ngerasa kita lagi diamatin banyak mata. Aku juga merasa rumah ini sangat menyeramkan ya. Apa nggak sebaiknya kita pergi aja dari sini, ya nggak sih? Ya kan sayang? Lu tahu nggak? Kayaknya tempat ini ada penunggunya deh. Gak beres gitu kan rasanya. Lo tau gak sih? Setiap kamar di ruangan ini, di villa ini nih, pasti ada penunggunya. Gue ngerasain banget. Emang iya tau, di tempat ini itu ada penunggunya. Hah? Yang serius kamu, Beb? Kamu gak bilang-bilang sama aku? Bener, Beb. Si gitu sama istrinya kan? Bukan. Yaudah. Mendingan ya, kita tuh harus buru-buru keluar dari villa ini. Daripada kuntilanak Vietnam itu terus-terusan neror kita. Benar-benar. Kalian tahu Men sama Len kemana nggak? Oh iya. Kasar lu. Beb! Hey, kita kayaknya harus berhati-hati. Ada yang nggak beres sama rumah ini, seharusnya kita nggak di sini. Iya, emang benar, serem banget ya. Kayaknya di sini ada hantunya deh. Perasaan? Tadi gua udah ngomong deh. Udah ya? Kok diulang? Rambut kamu masuk ke hidungku, tahu? Rambut apaan? Ya rambut kamu. Rambutku diikat lagi. Nanti terlepas. Ngaco.
mewah sekali. Gimana ini? Gimana sayang? Aku nggak tahu. Nggak tahu gimana? Kita di sini aja ya. Dulu kehidupanku indah sekali. Aku punya seorang kekasih yang tampan dan baik sekali hatinya. Kami saling mencintai dan kami berencana untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan memiliki anak yang banyak. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Suatu ketika beberapa berandalan datang mengepung. Dan berusaha untuk memperkosa aku. Aku berusaha mempertahankan diri, tapi akhirnya aku terjatuh dan tewas. Awas! Lepaskan! Jangan! Tolong! Aduh, dia udah mati. Yuk, pergi yuk.
Mimpi apa? Ketemu kuntilanak. Hah? Kuntilanak? Tuh kuntilanak curhat sama gua. Hah? Curhat? Galau dia. Beb! 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 Gue ketemu sama kuntilanak itu di kamar yang ini. Kayaknya dia tinggal di sini deh. Ya lu memang suka sih mikir WC. Selamat tinggal, aku pergi dan tidak akan kembali. Aku harap kamu bisa bertemu sama pemilik yang baik, yang bisa menyayangimu dan juga merawatmu seperti aku menyayangimu. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu bicara seakan-akan rumah itu bisa ngerti omongan kamu. Rumah ini bagian dari hidupku. Udahlah, jangan menangis lagi. Aku jadi ikut sedih tahu. Biar nanti Tuhan kirim orang yang bisa merawat dan menyayangi seperti kita. Ayo pergi. Mm-hmm.